Sayang banget ya, Sa. Baju-baju yang kita buat malah abis ikut terbakar juga. Iya, padahal itu kan buat usaha kita. Gue denger yang ngajarin buat kalian Elsa ya? Iya bener, Elsa yang ngajarin kita. Kita boleh ikutan nggak kalau kalian buat baju lagi? Emang di sini ada alat-alatnya ya? Ada kok. Katanya di ruang prakarya lengkap alatnya. Kamu sekarang. Hey sayang. Ganti baju pinter, cucu ama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ini lihat nih jagoan kamu nih. Itu. Udah pulang sekolah? Udah. Papa kok udah pulang? Umit. Papa kangen sama anak papa yang cantik ini. Sama yang ganteng ini nih. Lagi tidur dicubit. Ya, Pak. Maksud. Tuh, kasihan tuh liat Andin tuh. Tidur cepet. Yaudah, mungkin aku membawa Askara jalan-jalan kali ya. Takutnya paling bentar lagi juga bangun dia. Mau ke taman belakang dulu, Ma. Taman belakang. Fisik Andin gak bisa bohong. Andin kelihatan benar-benar kelelahan. Mama mau ke taman, aku ikut ya. Mau ikut? Ya udah, boleh ikut. Kamu ikut, Mas. Nanti saya nyusul. Saya ganti baju dulu ya. Oke, udah. Kesini. Mirna, Kiki. Mirna, Kiki. Ya, Pak Bos. Andin mau ke taman. Kalian tolong temenin dia. Siapa, Bos? Rena juga mau ikut. Iya, Mas. Iya, maaf nih. Kalau capek bisa duduk di sini. Iya. Jalan yuk, kita jalan yuk, Mas. Katanya kamu tadi, ha? Mau ambil mainan? Iya, ayo. Ayo, ayo. Kita ambil mainan dulu. Tadi aku di depan ketemu Michi sama Angga, Ma. Michi bilang Andin tuh butuh relax, butuh santai. Iya sih. Mama ngeliatnya juga Andin kayak kecapean gitu. Dan apa yang Michi bilang sih, I think she's right gitu. Apalagi kan dia juga tenaga medis. Dia pasti tau lah what's good untuk kondisi seperti Andin itu. Gini aja deh, karena dulu Mama juga sempat mengalami yang namanya baby blues ini, dia perlu relax. Gini aja, suruh dia pergi ke spa atau salon gitu ya, untuk relax sebentar. Pas sekarang kan gak begini tinggal. Bawa salon sama spanya ke sini. Sama salon langganan mama, nanti mama telepon. Ya udah, tolong mama yang bookingnya. Nanti mama bookingin, nanti kalau misalnya Andin lagi relax, treatment, Askara sama mama. Udah gak usah khawatir. Kamu juga udah ganti baju sana, ya? Kamu mau apa? Tea, coffee atau apa? Ya gampang, nanti minta Kiki. Gampang, ya udah. Ya. Kamu dulu ya, Ma? Ya. Makasih. Mau teleponin ya? Iya dong. Halo, ya. Saya dengan Rosa Alfahri. Ya, saya mau spa and salon home service. Sayang banget ya, Sa. Baju-baju yang kita buat malah abis ikut terbakar juga. Iya, padahal itu kan buat usaha kita. Gue denger yang ngajarin buat kalian Elsa ya? Iya bener, Elsa yang ngajarin kita. Kita boleh ikutan nggak kalau kalian buat baju lagi? Emang di sini ada alat-alatnya ya? Ada kok. Katanya di ruang prakarya lengkap alatnya. Yang mau ikutan, ikutan aja ya nanti. Biar nanti kita jahit bareng-bareng. Ajarin kita ya, Sa. Kita-kita kan belum pada bisa. Nanti saya ajarin. Gimana kalau kita belajar jahitnya sekarang aja?
ide yang bagus tuh. Kita udah gak sabaran tahu. Ya udah, makan dulu abis itu nanti saya ajarin. Oh, ya udah. Ya udah, makan dulu yuk. Nah, sekarang kita sementara pakai kain ini dulu ya. Ya. Ya udah, Sa. Enggak apa-apa. Seadanya aja dulu. Nanti kita bagi rata kainnya ya. Jadi maksud Bapak datang sini untuk membicarakan mengenai Elsa? Ya, betul sekali Pak. Selain itu juga saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah selama Elsa di sini, Elsa sering membuat onar terhadap napi lainnya, bahkan dengan petugas lainnya Pak? Sejauh yang saya perhatikan, Elsa di sini selalu berkelakuan baik. Bahkan Elsa juga mengajarkan para napi untuk menjahit baju Pak. Ya, syukurlah kalau begitu. Ya, seperti kita ketahui bersama, selama Elsa berada di Pinang Jaya juga, Elsa berkelakuan sangat baik terhadap napi yang lain, bahkan juga dengan petugas, Elsa sangat baik. Maka dari itu, saya meminta bantuan Bapak untuk melaporkan kepada saya tentang perilaku Elsa. Karena saya ingin mengajukan Elsa untuk mendapatkan remisi dari pemerintah. Dengan mencantumkan perilaku Elsa yang lainnya. Seperti Elsa menolong Ibu Gubernur, kemudian berbuat baik terhadap napi, bahkan Elsa juga mengajarkan napi menjahit. Dan puncaknya, Elsa banyak sekali menyelamatkan para napi yang terjebak dalam kobaran api. Ya mudah-mudahan dengan segala kebaikan yang Elsa miliki, ini bisa menjadi rekomendasi untuk Elsa mendapatkan remisi dari pemerintah. Baik Pak, saya akan membuatkan laporan mengenai kelakuan Elsa di lapas ini. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Sama-sama, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Siap. Selamat sore. Sore, Pak. Mari, Pak. Makanya ya, kalau malam itu jangan suka berdagang. Jadi ngantuk lo. Berdagang? Pakai dipikul atau pakai gerobak, Im? Itu yang mata lo melek semalaman. Begadang, gua jadi don lo. Itu dia. Tamu ya? Ada tamu, iya. Siapa kira-kira ya? Lah? Entahlah. Udah pakai entahlah. Wow. Wow, wow, wow. Im. Pulen, Im. Emang beras ketan. Amazing. Misi. Iya. Mbak-mbak, kakak-kakak mau ketemu dengan siapa ya? Saya dari orang salon. Dipanggil sama Bu Rosa untuk kesini. Oh, wow. Tamunya Ibu Rosa. Baik, sebentar. Uya telepon dulu. Oke. Okay. Petan. Ya! Baik! Lah, ini kan tamunya Ibu Rosa, kenapa gak disuruh masuk, udah ditunggu sama Ibu? Buka ya. Nah. Suruh langsung masuk aja ya, Kiki mau tinggalin ke dalam. Ya, makasih. Wow, ya. Cantik gulitik. Ini Im yang disebut burung gelatik terbang melayang. Perempuan cantik kudu kita sayang, Im. Yes, yes. Ayo babanya. Kita udah sampai. Ini kita di mana, enggak? Kita makan dulu ya di restoran. Enggak, langsung pulang aja. Enggak sih sayang. Gini loh, aku sebenarnya agak khawatir sama kondisi kamu. Kamu tuh kayaknya benar-benar kecapean deh. Ini aja kamu sampai ketiduran kan. Kalau kita langsung pulang ke rumah, yang aku pikir pasti kamu gak bisa istirahat. Kamu pasti repot di dapur buat masak ini, itu, dan segala macam. Oh. Nah, ya, itu mama tuh sama adek. Ayo, katanya tadi mau main sama adek. Ya, ayo. Sini, gak apa-apa. Gak apa-apa tuh adeknya udah bangun tuh.
ya kan? Hai, Karina. Sayang dong adeknya, disayang dipegang dong. Kita sini. Nah, sayang dulu adeknya. Dipegang adeknya, sayang gitu. Hai, jadi sekarang. Din, mau gue ambilin minum? Boleh. Boleh? Ya, sekarang ya. Kamu main dulu sama adek ya. 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 Ya.